Hello, 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 warga YouTube. Welcome back to Whiskey Lang Channel. Oke, masih bersama Mat Gondrong. Dan hari ini kita itu mau melihat tanah kita yang udah kita beli ya. Jadi tanah yang kita beli itu tanah yang kedua, yang kemarin kita survei yang kedua itu. Ya karena banyak warga YouTube bilang bagusan si Mat Gondrong itu usahanya di situ karena rame, deket jalan dan lain-lainnya. Oke, di sini kita akan melihat si Mei ini lagi kerja ya. Kenapa kerjanya di sini? Karena di bawah itu masih ambrak-ambrakan, maksudnya masih berantakan, jadi kerjanya di sini. Waduh. Waduh, 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 waduh. Ini siapa ini? Ini cowok siapa ini? Ngapain dia kesini? Dekat-dekat si Mei. Udah tahu si Mei lagi kerja. Harus kasih pelajaran ini. Wow. Nah, itu dia tuh. Rasakan. Itulah akibatnya kalau gangguin karyawan Mat Gondrong yang lagi kerja ya. Lagi kerja malah digoda-godain. Waduh. Yaudah ya. Ini si Mei lagi kerja. Kita jangan ganggu. Kita ke bawah aja ya. Ya hari ini dapat kabar karena ada truk yang lagi kecelakaan. Dan kita suruh bawa truk ini nanti ke bengkel. Ya ini kantornya Mat Gondrong masih sepi ya. Harusnya kita nambah karyawan lagi buat menerima tamu atau menerima pelanggan di depan itu, supaya nanti kalau semua ada pelanggan dia mau minta apa-apa, apa bayar apa-apa di situ. Oke, ini ada cewek nih. Waduh, siapa ini ya? Ceweknya cantik sih. Oke teman-teman, jadi kita kenalin dulu ini. Ini adalah si Luna. Luna ini adalah teman Mat Gondrong sewaktu dia sekolah dulu. Si Luna ini walaupun dia cewek dan cantik ya, dia itu hobinya otomotif ya. Nih dia, kalau kalian lihat tadi dia lagi betulin mobil ini. Ini bukan mobilnya dia sebenarnya, ini mobil pelanggannya Mat Gondrong ya. Cuman dia bantu-bantu aja di sini karena dia lagi nggak ada pekerjaan. Ya jadi bantu-bantu aja di sini. Ya nanti kita akan ngajak Luna ini untuk melihat mobil truknya yang lagi kecelakaan itu. Nanti kita akan tolong ya. Tapi kita nungguin mobil dereknya dulu ini, karena nggak mungkin kita pakai mobil towing untuk ngangkut ke bengkel ini. Nah ini mobil balap yang kemarin yang rusak ya. Udah kita betulin, tinggal diambil aja sama pemiliknya. Oke. Kita tunggu aja mobilnya, karena ini kita minjem ya, bukan punya Mat Gondrong ya. Ini mobilnya udah datang. Jadi ini mobil derek Garda Auto di Mat Gondrong sewa dari temennya. Dan mumpung juga mobil ini lagi nggak dipakai sama dia, jadi boleh disewa ya. Oke teman-teman, sorry banget ini suaranya agak bindeng dan agak serak-serak gimana gitu, karena lagi nggak sehat ini suaranya. Jadi ya mohon maaf ya kalau suaranya agak buruk ya. Oke, ini kita akan ke tempat waktu itu kita beli tanah ya. Jadi kita beli tanahnya itu jadinya di tempat yang kedua yang kemarin kita survei di episode kemarin ya, karena banyak warga YouTube yang bilang tanah itu strategis, rame, dan juga lumayan lebar. Nah nanti kita tinggal buat aja nih, buat usaha apa ya si Mat Gondrong, nanti kalian komen aja ya.
Ini adalah si Luna nih. Ya, mau ikut kita. Jadi menurut kalian ini si Luna apa main yang bagus atau cocok sama si Mat Gondrong ini? Nanti kalian komen aja ya. Ini tanah yang kemarin, tanah yang pertama yang kita lihat, kita nggak jadi beli. Sebenarnya sih dekat sama bengkel, cuman ya banyak yang bilang bagusan di tempat yang kedua, ya udah kita beli yang di tempat yang kedua. Dan yang tempat kedua sebenarnya udah ada pembangunan juga ya, kita udah manggil tukang bangunan untuk membangun sebuah tempat usaha ya nantinya. Nanti kalian tinggal komen aja nih, bagusnya usaha apa buat si Mat Gondrong ini. Banyak juga sih yang bilang bagus juga untuk usaha showroom, bagus juga untuk usaha steam, ada juga yang bilang pom bensin. Nanti pokoknya komen yang terbanyak atau komen yang menurut Whiskeyland bagus, nanti akan kita bangun ya buat si Mat Gondrong ini. Ya sebenarnya sih tempatnya agak jauh ya. Oh ya teman-teman, ini jadi kita pakai mobilnya ini mobil Ford Raptor F150 ya. Oke, ini mobil lumayan tangguh. Bukan lumayan lagi sih, tangguh sih ya. Ya emang perjalanannya agak jauh ya. Dari tempat bengkelnya Mat Gondrong ke tempat kedua ini harus lewat jalan tol juga. Dan tadi dapat kabar mobilnya itu, mobil maksudnya mobil truknya itu kecelakaan gara-gara dia sopirnya itu ngantuk. Ini juga masih siang ya, jadi keburu lah kita untuk kesana. Emang tempatnya agak jauh dari sini, jadi mungkin kita akan skip nanti kalau sepama udah mau kesana, maksudnya ke tempat mobil kecelakaan itu. Oke, nah ini dekat sini nih, dekat billboard yang biru itu tempatnya. Nah tuh dia udah kelihatan ya. Oke, kita akan melihat gimana situasi terkini dari tempat yang udah kita beli ini, tanah yang udah kita beli. Oke, ini dia nih teman-teman. Jadi udah ada pekerjanya di sini, dia lagi ya lagi ngalus-ngalusin tanah yang kurang rata ya. Ya ini pekerjanya ada berapa nih, satu dua doang ya. Ya cuman bingung doang ini. Oh ada tiga ya karyawannya. Cuman bingung mau bikin usaha apa untuk di tempat yang seperti ini. Ya kalau untuk usaha showroom sih kayaknya di tempat yang pertama itu bisa juga sih. Oke, kita akan lihat truk tankinya itu. Ya emang karena tempatnya agak jauh, mungkin video ini kita akan skip aja ya teman-teman. Oke, kita skip aja. Ya ini kita udah mau nyampe ya. Jadi ini tempatnya ini agak berdebu-debu gini karena dia tuh mau nganterin bahan bakar itu ke desa seberang ya. Waduh, ini ada yang lagi mau balapan nih, balapan motor cross sama ATV ya. Oke, nah katanya itu dekat jembatan. Ini dekat udah jembatan. Apa ada jembatan lain ya? Nanti kita lihat aja. Mana nih ya, belum kelihatan nih. Oh di depan ada jembatan tuh. Oh itu dia tuh, udah kelihatan. Waduh, udah ada polisi juga di sini. Oke, kita akan lihat ini mobil truknya. Dia nyungsep ya ke sana.
Waduh, ini mobil udah tahu lagi ada kecelakaan malah lewat sini ya. Ini ada wartawan juga, udah ada wartawan lagi meliput, lagi moto-motoin mobil ini yang lagi nyungsep. Oh, nyungsep. Untung nggak nyungsepnya ke sono ya, ke tempat yang jurang itu. Kalau udah nyungsep ke jurang itu, waduh, udah nggak tahu dah gimana nasibnya truk ini. Oke, kita akan tolong dulu ini mobil truknya. Kita lepas dulu tankinya dari mobil truk ini. Oke, kita mundur pelan-pelan. Oke, ini masih bisa jalan mobil truk tankinya. Cuman ini harus kita bawa ke bengkel. Harus kita benerin mobil truk tankinya ini. Oke, mana nih tadi? Waduh, wah, hilang ya. Aduh, lupa di save itu mobil dereknya. Waduh. Ya udah, kita pakai trainer aja untuk manggil mobil dereknya tadi ya. Aduh. Kita pakai trainer untuk manggil mobil dereknya. Karena lupa di save. Oke, ini udah kita panggil lagi mobil dereknya. Kita derek ya. Kita coba ya, kuat apa enggak ini mobil ini untuk derek truk. Oke. Oke ya teman-teman, sorry banget ya di video ini agak singkat karena keterbatasan waktu kita untuk buat video. Jadi kita buatnya agak singkat untuk episode kali ini. Mungkin di episode berikutnya kita akan nambahin durasinya karena untuk hari ini kita lagi agak ada kerjaan banyak. Jadi bikin videonya nggak bikin lama-lama. Oke teman-teman, ini udah kita derek ya. Jadi makasih banget ya buat teman-teman yang udah nonton video Mat Gondrong kali ini. Dan jangan lupa di subscribe channel ini, di like, di komen, dan juga di share ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.